Lontaran ke dalam untuk Sarawak United akan dilakukan oleh Lee Chan Hoon. Lontaran yang akan sudah tentu membawa, mengimbau kita kepada balingan Chow kental yang dilakukan oleh bekas Kapten Sarawak, Jali Ramli, yang gemar melakukan lontaran-lontaran jauh dari sebelah tepi itu. Bagaimana peluang itu? Oh, gol! Satu jaringan Zahrul Nizwan. Bola membias terkena pemain lawan lalu mengelirukan tumpuan Mamado Samasa. Sarawak United bangkit menyamakan kedudukan di hujung saingan, masanya dilanjutkan. Satu kelegaan, kegembiraan yang dinantikan oleh penyokong-penyokong Sarawak United di Stadium Negeri Sarawak. Pemain muda mereka, Zahrul Nizwan, memberikan kelegaan buat S.